Halo, kembali lagi bersama Alsport. Hari ini Alsport akan berikan informasi dari dunia basket. Live jadwal semifinal basket Putra PON Papua. DKI Jakarta PS Jawa Timur. Tim basket putra DKI Jakarta akhirnya memastikan diri lolos ke semifinal Pekan Olahraga Nasional PON 20 Papua meski pada laga terakhir kalah dari Jawa Tengah. DKI Jakarta dipaksa menyerah 82-88 dari Jawa Tengah pada laga yang berlangsung di Mimika Sport Complex. Di pertandingan ini kedua tim tampil menyerang sejak awal laga untuk memburu kemenangan. Namun Jawa Tengah terlihat lebih siap sehingga pada babak pertama mereka unggul 53-35 atas DKI Jakarta. Usai turun minum, tim putra DKI Jakarta sempat memperkecil kedudukan menjadi 66-70. Sayang, usaha Ali Bagir dan kolega kandas usai Jawa Tengah tampil lebih efektif sehingga mereka menang 88-82. Lawan DKI Jakarta, pada laga ini tokoh protagonis Jawa Tengah lagi-lagi adalah seorang Habib Titoji, pemain West Bandit Solo itu mencetak double dengan 20 poin dan 13 rebound. Selain Habib, ada Mario Davidson yang menambahkan 15 poin, Tivan Pradipta 14 angka. Untuk itu mari saksikan pertandingan antara Jakarta PS Jawa Timur semifinal laga basket putra. Untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru, mari ikuti Alsport berikan informasi seputar olahraga.